Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bandung Barat melakukan sterilisasi petugas dan relawan di lokasi longsor Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 29 Maret. Sterilisasi dilakukan dengan menyemprotkan disinfektan Vicron untuk pembunuh virus dan bakteri pembusukan dari jenazah korban. Disinfektan ini dapat menghindari aroma menyengat dan mencegah penyebaran penyakit. Fungsi desinfektan itu sendiri adalah sebagai upaya kita, antisipasi kita untuk menghindari bahwa kuman-kuman atau virus-virus atau bakteri-bakteri yang ada pada hasil campuran dengan korban itu akan tertinggal di pakaian, tertinggal di lumpur dan sebagainya, sehingga kalau misalkan menempel nanti membawa keluar dari area ini, itu akibatnya mungkin akan ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin nantinya, mungkin dari penyakitnya dan sebagainya. Menurut Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bandung, Supriyono, penggunaan disinfektan wajib dilakukan untuk seluruh petugas dan relawan sebagai upaya pencegahan penularan penyakit dari jenazah yang tertimbun selama 5 hari. Dari hari kelima ini, penekanan, ketegasan untuk melaksanakan operasi tinggi. Karena apa? Kondisi korban tentunya sudah rusak. Tentunya rusak. Terus berpotensi menyebarkan bakteri dan virus. Nah, kita sudah menempatkan tim PMI untuk sekrut terkait dengan disinfektan. Tim sterilisasi PMI disiapkan di 3 titik, yakni di lokasi penemuan korban, di gerbang keluar masuk lokasi, dan lokasi penjemputan jenazah oleh ambulans. Bagi warga yang tidak berkepentingan diharapkan untuk menjauhi lokasi longsor agar terhindar dari penyakit yang ditimbulkan jenazah korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.